Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, Yuan Power yang megah dan tangguh seperti banjir bandang menyebar dari bagian bawah pilar cahaya dengan kecepatan kilat. Ada ki hitam yang samar tercampur dalam kekuatan Yuan dan fluktuasi unik yang telah dipancarkan. Melayang di udara, ketika Tang Xinlian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, kejutan melintas di mata mereka. Setelah mencapai tingkat seperti ini, mereka secara alami sangat menyadari apa yang sedang terjadi. Anak ini, sebenarnya dia mencoba untuk menerobos ke tahap kematian mendalam di saat-saat seperti ini. Ucap seorang tetua Flame Divine Hall tanpa sadar menutup bibirnya, sementara matanya dipenuhi dengan kejutan. Ketika mencoba untuk masuk ke tahap kematian mendalam, ki kehidupan akan disimpan bersama dengan ki kematian, dan ada banyak bahaya selama proses ini. Saat ini, kami berada di medan perang. Gangguan apapun akan mengganggu keseimbangan dalam tubuhnya, dan ki kematian akan menghilang jika prosesnya terganggu. Pada saat itu, terlepas dari seberapa kuat tubuhnya, ia akan berubah menjadi kerangka layu dari dalam, ucap salah satu tetua. Itu benar, anak nakal yang berani. Namun, sepertinya ini adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki, anak ini sudah mempertaruhkan segalanya untuk pertarungan ini, jawab tetua yang lainnya. Tang Xinlian menyatukan alisnya setelah mendengar percakapan mereka. Dia secara alami tahu dengan jelas, betapa berbahayanya tindakan Lin Dong ini. Jika dia gagal dalam penerobosannya, kemungkinan konsekuensinya akan sangat mengerikan, pikir Tang Xinlian. Semua tetua, lindungi dia. Jangan biarkan Jenderal Lang Mo mengganggunya, teriak Tang Xinlian. Tang Xinlian mengencangkan cengkeramannya pada tombak Phoenix Api saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Saat ini, jika mereka kehilangan bantuan dari simbol leluhur yang dimiliki oleh Lin Dong, tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil menekan Jenderal Lang Mo. Siap, banyak para tua mengangguk dan menjawab. Mereka terkesan dengan keberanian Lin Dong. Mencoba untuk menerobos ke tahap kematian mendalam di depan seorang Yimo. Dia memang memiliki keberanian yang melebihi orang biasa. Mata Tang Xinlian yang cerah memandangi bagian dalam pilar cahaya. Samar-samar dia bisa melihat sosok yang duduk di dalamnya. Meskipun sosok itu kurus, dia merasa seolah-olah pria ini tidak akan goyah sedikit pun, bahkan jika langit ini runtuh. Tidak heran jika gurunya itu dengan bangga memujanya dengan sangat hormat, pikir Tang Xinlian. Jangan khawatir, karena ada aku di sekitar, aku tidak akan membiarkan dia mengganggu kamu. Gumam Tang Xinlian. Menggunakan kekuatan yang meningkat saat memegang tombak api Phoenix di tangannya, bibir merahnya tersenyum dengan sangat mempesona, sementara rambut panjang merahnya tersebar di sekitar seperti api yang membara. Retak. Saat ini, rantai petir hitam yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekitar tubuh Jenderal Lang Mo segera hancur. Tepat, senyum ganas muncul di wajahnya yang besar. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke pilar cahaya di kejauhan. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin ketika dia tertawa dengan aneh. Kamu benar-benar berpikir untuk membuat terobosan di sini ya, jangan terlalu banyak berangan-angan bocah. Teriak Jenderal Lang Mo. Sosok iblis raksasa yang mengerikan melonjak dari belakang Jenderal Lang Mo yang disertai suara tawa anehnya. Itu langsung berubah menjadi cakar serigala besar 10.000 kaki. Cakar ini ditutupi dengan simbol iblis emas, dan bahkan ruang itu sendiri menjadi retak ketika cakarnya diayunkan. Hentikan dia, teriak Tang Xinlian. Mata cantik Tang Xinlian dengan cepat berubah menjadi dingin setelah dia melihat serangan Jenderal Lang Mo. Dia berteriak dengan dingin sebelum para pakar top dari Balai Api Ilahi menjawab dalam formasi. Setelah itu, Yuan Power yang agung melonjak dan bertabrakan dengan cakar serigala setinggi 10.000 kaki. Bang, gelombang serangan mengejutkan menyapu langit. Dimanapun gelombang ini melanda, tanah di bawahnya akan benar-benar rata. Bahkan, orang akan sulit sekali menemukan kerikil-kerikil yang tersisa. Ke-29 individu itu disatukan kembali, sementara ekspresi mereka nampak semakin pucat. Melawan Jenderal Lang Mo yang serangannya semakin menakutkan saat pertempuran berlangsung, mereka mulai jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bang, namun, bahkan sebelum mereka bisa mengatur napas, ruang di depannya sekali lagi pecah. Ki hitam mengerikan berubah menjadi 10.000 serigala yang nampak gagah, sebelum serigala itu menyerbu ke arah mereka dari segala arah.
Tang Xinlian menggigit bibirnya dengan bagian samping giginya. Dia tidak menunjukkan niat untuk menyerah dalam matanya yang dingin. Sebaliknya, tombak api Phoenix di tangannya menghantam dengan keras ke tanah. Dia mengeluarkan teriakan sedingin es dan sekali lagi memerintahkan 28 ahli top dari Flame Divine Hall, dan baku hantam dengan Jenderal Lang Mo. Dia sangat mengerti, bahwa pada saat ini dia harus membeli waktu untuk Lin Dong. Bang bang bang, bentrokan yang mengguncang bumi meletus di langit. Namun, semua orang dapat melihat, bahwa hanya tinggal menunggu waktu sebelum kelompok Tang Xinlian dikalahkan oleh Jenderal Lang Mo. Melayang-layang di langit, keempat pasukan Flame Divine Hall menyaksikan pertarungan ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang turun tangan. Lagi pula, mereka harus mempertahankan formasi untuk menekan Jenderal Lang Mo. Jika mereka secara acak campur tangan, formasi akan berakhir dan berantakan, dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk sepenuhnya menekan Jenderal Lang Mo. Di medan pertempuran yang jauh, Mulan dan Tetua Qi Yun melirik dari kejauhan. Namun, kedua orang tua ini tidak bisa membantu mereka. Lagi pula, lawan mereka bukanlah individu biasa. Hahaha, sepertinya, pihakmu akan menjadi yang pertama dikalahkan, ucap Raja Tianming. Di medan pertempuran yang terjauh, Raja Tianming tersenyum ketika dia mengamati pertarungan di bawahnya. Setelah itu, dia memandang King Zi dan Mo Luo yang agak jauh dan tertawa. Tiba-tiba saja, dia menekan jarinya dengan lembut saat dia tertawa pelan. Ruang itu sendiri langsung runtuh. Retakan spasial ratusan ribu kaki yang tampak seperti naga hitam telah terbentuk. Selanjutnya, itu mengeluarkan suara wush dan dibebankan ke arah King Zi dan Mo Luo dengan kecepatan seperti kilat. King Zi pun tersenyum. Mengepalkan tangannya, cahaya hijau melonjak di sekitarnya. Segera, ribuan sisik tato cahaya naga hijau muncul. Kemudian, mereka berubah menjadi telapak naga hijau kuno yang membanting dengan kejam ke arah celah spasial yang besarnya sekitar 100.000 kaki. Lautan api menyebar ke seluruh tubuh Mo Luo. Mereka berputar dengan cara yang gila, dan berubah menjadi naga api setinggi 100.000 kaki. Sebuah kekuatan destruktif menyertainya, dan itu langsung berbentrokan dengan retakan 100.000 kaki yang menerjang dengan kecepatan seperti kilat. Tiba-tiba, bentrokan pada level ini dapat dengan mudah menghancurkan dunia, namun anehnya, itu tidak mengeluarkan suara yang keras. Energi terjalin satu sama lain dan ruang kosong menjadi terdistorsi. Gelombang serangan energi sangat sepi. Namun, bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna akan musnah jika tersentuh oleh gelombang energi yang sangat sepi itu. Pertarungan di level ini terlalu mengerikan. Masih terlalu dini bagimu untuk mengambil kesimpulan, ucap Lara penonton. Sisik tato cahaya naga hijau yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di bawah kaki King Zi. Akhirnya, mereka berubah menjadi naga hijau kuno yang berukuran ratusan ribu kaki, yang membentang luas tanpa henti. Dia memandang Raja Tianming di kejauhan dan tersenyum. Namun, ada sikap yang luar biasa dan berwibawa dalam senyumannya. Bang, serangan energi lain yang mengerikan menyebar, dan 29 individu terhempas ke belakang. Wajah mereka nampak pucat saat mereka memuntahkan darah dari mulut mereka. Sementara itu, aura mereka juga mulai melemah pada tingkat yang mengerikan. Apakah cuma segini kemampuan kalian? Hahaha, ucap Jenderal Lang Mo sambil memandang kelompok Tang Xinlian dengan ekspresi ganas dan tertawa dengan aneh. Tang Xinlian tidak menjawab, dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya, kilatan dingin di matanya yang cerah menjadi lebih intens. Setelah berjuang sebentar untuk berdiri, dia mengambil tombak Phoenix api dan bersiap untuk terus bertarung. Gadis kecil, kamu sepertinya ingin mati ya, ucap Jenderal Lang Mo. Niat mengerikan melintas di mata Jenderal Lang Mo. Tiba-tiba saja, dia mengepalkan tangannya sebelum tombak hitam 10.000 kaki besar terbentuk. Setelah itu, dia menembus ruang kosong dan muncul di depan Tang Xinlian dalam sekejap. Ketika Tang Xinlian melihat serangan yang mengerikan ini, dia mengepalkan giginya dan sekali lagi bersiap untuk menggunakan kekuatan gabungan untuk melawan serangan Jenderal Lang Mo. Di saat Tang Xinlian hendak membalas serangan itu, suara peluit terdengar dari bagian bawah pilar cahaya yang jauh. Tembakan Yuan Power melonjak ke langit seperti letusan gunung berapi. Bang, pilar cahaya itu berubah menjadi warna kilat hitam dalam sekejap. Setelah itu, ia bergegas ke formasi besar 100.000 kaki yang menutupi langit. Formasi besar bergetar pada saat ini. Mata aura tentara Flame Divine Hall yang menjaga keempat sudut firmasi, segera dipenuhi dengan kegembiraan liar. Kekuatan yang mereka tunggu akhirnya tiba. Kekuatan ini, apakah dia berhasil? Ucap Tang Xinlian. Mata cerah Tang Xinlian tiba-tiba berbalik ke arah bagian bawah pilar cahaya.
Majestic Yuan Power meletus ketika sosok yang duduk bersila akhirnya berdiri. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu sudah jelas, Lin Dong saat ini telah menembus ke tahap kematian mendalam. Keempat tentara, dengarkan. Putar formasi dengan seluruh kekuatan kalian. Teriak Tang Xin Lian. Sebuah kegembiraan muncul di wajah cantik Tang Xin Lian. Kekuatan ancestral simbol yang Lin Dong bisa aktifkan mungkin hanya sebagian kecil dari total kekuatannya, namun, itu adalah bagian yang sangat penting. Hanya dengan penambahan kekuatannya, itu sangat mungkin untuk benar-benar menekan Jenderal Lang Mo. Pikir Tang Xin Lian. Siap, empat tentara Flame Divine Hall berteriak untuk menjawab setelah mendengar perintah Tang Xin Lian. Mereka semua melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka, sebelum mereka menuangkannya ke dalam formasi. Bergemuruh, formasi besar 10.000 kaki berputar perlahan-lahan ketika petir hitam berkumpul di tengah formasi, Yuan Power yang seperti samudera luas dan perkasa terus bergabung dengan formasi itu. Ush, formasi itu bergetar tiba-tiba. Itu mungkin untuk melihat rantai kilat hitam besar 10.000 kaki tiba-tiba bersiul dan menembak keluar dari pusat formasi. Rantai ini sangat besar, sementara simbol cahaya hitam dan kilat menutupi permukaannya. Sebuah energi aneh tersembunyi di dalam. Huh, Skywolf Demon Shield, teriak Jenderal Lang Mo. Kilatan dingin yang tebal melintas di mata Jenderal Lang Mo. Dia tiba-tiba meraung ke langit. Ki iblis yang mengerikan tersapu dan benar-benar berubah menjadi perisai iblis hitam yang jauh lebih besar. Ada serigala pemakan bulan di perisainya, dan gambar iblis itu tampak sangat ganas. Momentumnya menyebar dengan tak tergoyahkan. Ush! Rantai kilat hitam yang memanfaatkan kekuatan dari keempat pasukan Balai Api Ilahi, langsung menembus ruang kosong dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu melesat sangat cepat saat menyerang perisai iblis hitam di depan banyak mata yang cemas. Dentang, suara logam yang sangat keras menyebar sebelum banyak keretakan spasial menyebar di langit. Segera setelah itu, semua orang bisa melihat beberapa garis retakan yang menyebar dengan cepat di perisai iblis. Bang, rantai kilat hitam memecahkan perisai iblis seperti naga yang marah. Akhirnya, ia mengeluarkan suara peluit dan tiba di depan Jenderal Lang Mo, yang matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Kemudian, rantai itu dengan kejam menyerang tubuhnya dan menembusnya. Bas-bas, rantai kilat hitam itu seperti naga besar yang masih menempel di tubuh besar Lang Mo. Setelah itu, rantai itu menembus tubuhnya. Simbol cahaya hitam dan simbol petir diam-diam memasuki tubuhnya. Mereka seperti belatung yang melekat pada bagian dalam tubuhnya. Ki iblisnya yang mengerikan segera menghilang. Tubuh Lang Mo yang besarnya 10.000 kaki dengan cepat menyusut pada kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya, pilar cahaya melesat ke bawah dari formasi dan menyelimutinya. Aura buminya akhirnya menghilang sepenuhnya pada saat ini. Keempat tentara di langit benar-benar sudah sangat pucat. Ketika mereka melihat bahwa Lang Mo terperangkap di dalam pilar cahaya dan tidak bisa bergerak, kegembiraan liar muncul di wajah mereka sesaat kemudian. Sorakan kegembiraan segera meledak dan bergema di langit. Setelah memberikan semua yang mereka miliki, mereka akhirnya berhasil menekan musuh yang menakutkan ini. Pilar cahaya turun dari langit. Di dalam kolom bercahaya yang padat seperti penjara itu, tubuh Jenderal Lang Mo dikelilingi dan dililit oleh rantai kilat hitam yang besar. Rantai ini tampaknya telah menembus jauh ke dalam tubuhnya, dan terhubung langsung ke dalam tulang-tulangnya. Banyak simbol petir hitam bersinar terus-menerus yang melonjak dari rantai ini, sebelum mereka akhirnya memasuki tubuhnya dan menekan aura iblis yang mengerikan itu. Ush! Pilar cahaya yang menembak langsung ke awan berangsur-angsur menyusut pada saat ini. Akhirnya, itu berubah menjadi penjara pilar cahaya besar sekitar 100 kaki. Empat sosok spiritual masih menempel di dinding pilar cahaya. Pada saat yang sama, rantai petir hitam diperpanjang dan dihubungkan ke pilar cahaya, dan membentuk siklus sempurna yang sepenuhnya menyegel Jenderal Lang Mo. Melayang di langit, ketika kelompok Tang Xin Lian melihat Jenderal Lang Mo telah disegel, senyum lega muncul di wajah pucat mereka. Segera setelah itu, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi ketika tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda terhuyung-huyung. Pertarungan besar sebelumnya telah menghabiskan hampir semua energi mereka. Terjatuh. Keempat tentara dari Flame Divine Hall semua jatuh ke tanah pada saat ini. Banyak murid Flame Divine Hall juga menjadi sangat lemah karena kekuatan Yuan mereka telah terkuras habis. Bang bang, Jenderal Lang Mo masih berjuang keras dalam segel pilar cahaya, dan sepertinya dia melolong marah. Namun, suaranya tidak bisa lepas, itu sudah jelas, bahwa sulit baginya untuk melarikan diri setelah ki iblisnya disegel. Wajah cantik Tang Xin Lian tampak sangat pucat. Meskipun dia juga sangat lemah, dia masih memaksakan dirinya untuk berdiri.
Selanjutnya, dia mulai mengeluarkan perintah dengan gagah dan memerintahkan keempat pasukan untuk beristirahat secara bergiliran. Para ahli top lainnya di Flame Divine Hall juga menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan kekuatan Yuan mereka di bawah perintahnya. Banyak individu di luar kota api ilahi agak terkejut, ketika mereka menatap tentara aula api ilahi yang melesat melintasi langit kota, kejutan melonjak di banyak mata mereka. Bahkan individu yang kuat dari faksi terkenal dan terkemuka di wilayah Chaotic Dimensi memiliki penuh kekaguman yang nampak di mata mereka, ketika mereka menatap sosok yang cerah dan mempesona itu. Tang Xinlian mungkin bukan ahli terkuat di Flame Divine Hall. Namun, selama pertarungan yang mencengangkan itu, dia jelas merupakan alasan nomor satu, mengapa Flame Divine Hall bisa menyegel orang yang sangat kuat itu. Peri api dari Balai Dewa Api benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Semua orang diam-diam berseru dalam hati mereka. Meskipun kejayaan selama kompetisi sebelumnya tidak diragukan lagi telah direbut oleh Lin Dong, Tang Xinlian adalah eksistensi yang paling mempesona dalam pertempuran yang bahkan lebih menakutkan ini. Dengan dia sebagai penerus mereka, sepertinya Flame Divine Hall tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Selain itu, Tang Xinlian juga sangat berbakat. Oleh karena itu, jika dia diberikan waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi ahli top di seluruh Chaotic Dimensi. Pada saat itu juga, jika Mo Luo pensiun dan menyerahkan simbol leluhur yang berkobar padanya, kemungkinan dia akan menjadi ratu dari Balai Dewa Api yang mendominasi, yang tidak seorang pun berani meremehkannya. Tang Xinlian memegang tombak Phoenix Api dan berdiri di udara. Ketika dia mendengar sorak-sorai yang luar biasa dan pujian dari luar kota, dia sedikit terkejut. Segera, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pemuda di bawahnya, yang sedang menyeret tubuhnya yang sama lelahnya untuk duduk di sudut dan beristirahat di sekitar tempat itu, Lin Dong mengangkat kepalanya untuk menatapnya juga. Tepat, senyum cemerlang muncul di wajahnya saat dia memberi acungan jempol pada Tang Xinlian. Bahkan seseorang seperti Lin Dong telah diyakinkan setelah menyaksikan pertunjukan Tang Xinlian. Ketika Tang Xinlian melihat senyum Lin Dong yang cerah, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Dia tahu, bahwa Lin Dong telah melakukan upaya yang sama dalam pertarungan ini. Namun, Lin Dong tidak mengambil haknya untuk mengklaim kemuliaan ini, yang akan memungkinkan namanya menjadi terkenal di seluruh Laut Iblis Chaotic. Sebaliknya, dia duduk diam di balim bayang-bayang dan memberikan semua kemuliaan padanya. Dia tahu, bahwa hasil dari pertempuran besar ini akan memperkuat posisinya di Aula Api Flame. Bahkan, itu akan sangat membantu baginya ketika dia mengambil alih Flame Divine Hall di masa depan. Pria ini memang sedikit istimewa, pikir Tang Xinlian. Tang Xinlian dengan lembut menggigit bibir merahnya, sementara perasaan misterius melintas di hatinya. Segera setelah itu, dia merasa wajahnya menjadi sedikit panas. Peri api yang biasanya gagah, kini nampak sangat mempesona pada saat ini. Lin Dong bersandar pada beberapa rubel. Dadanya naik dan turun secara perlahan. Napasnya yang terdengar agak acak-acakan, menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang cukup buruk untuk saat ini. Meskipun ia berhasil menembus tahap kematian mendalam selama momen kritis sebelumnya, ia tidak punya cukup waktu untuk menstabilkan kondisinya. Akibatnya, levelnya pada saat ini sangat dangkal. Jika dia ceroboh, ada kemungkinan dia bisa saja kembali turun ke tahap kehidupan mendalam. Kakak Lin Dong, apakah kamu baik-baik saja? Sosok kecil dan halus Mu Lingxian muncul di samping Lin Dong dan bertanya dengan nada khawatir. Orang lain mungkin tidak menyadari apa yang telah dilakukan Lin Dong, tapi dia dengan jelas mengetahuinya. Lin Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Namun, ekspresinya yang pucat jelas membuatnya tidak meyakinkan. Mu Lingxian hanya bisa cemberut setelah melihat ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang layak menjadi seorang Jenderal Yimou, sangat sulit untuk dihadapi, gumam Lin Dong. Mata Lin Dong melihat ke arah penjara pilar cahaya yang jauh sebelum dia tanpa sadar menghela nafas lega. Sebuah kebanggaan yang menggembirakan memasuki hatinya, karena Jenderal itu setara dengan ahli tahap samsara. Mengingat kembali flashback waktu berada di Unique Devil City, leluhur Fentian telah mengorbankan hidupnya untuk menyegel seorang Jenderal Yimou. Sekarang, dia juga telah mencapai prestasi yang sama. Meskipun sebagian besar harus dikaitkan dengan kenyataan, bahwa Aula Api Flame menuangkan semua kekuatan mereka, itu juga dengan jelas bahwa Lin Dong memainkan peran penting. Selain itu, Lin Dong juga percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan bisa menekan dan menyegel lawan yang menakutkan seperti itu seorang diri. Pikir Lin Dong. Berdesir, seorang tokoh yang brilian datang bergegas di langit, sementara Lin Dong merasakan emosional di dalam hatinya. Setelah itu, sosok itu mendarat di sampingnya. Mata cantik Tang Xinlian menembak ke arah Lin Dong dan tampak sangat lembut.
Itu sangat berbeda sekali dari sikap gagah berani yang biasanya dia bawa. Kamu kenapa? Dengan begitu banyak tanggung jawab, kenapa kamu malah menjauh dari mereka? Ucap Lin Dong saat memandang Tang Sin Lian dan tertawa. Saat ini, kekuatan Flame Divine Hall telah habis. Tidak perlu lagi melakukan apapun. Tidak apa-apa untuk menyerahkannya kepada para tetua, jawab Tang Sin Lian sambil menyingkirkan rambut merah yang jatuh di depan payudaranya yang besar, dan dengan lembut berkata. Terima kasih banyak, ucap Tang Sin Lian. Aku adalah pemilik simbol leluhur, dan aku adalah musuh alami dari para Yimou ini, jawab Lin Dong sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lagi pula, masih terlalu dini untuk berterima kasih padaku sekarang. Kami hanya menyegel seorang Jenderal Yimou. Masih ada dua Jenderal Yimou dan seorang Raja Yimou yang bahkan lebih menakutkan dari Jenderal Yimou, tambah Lin Dong. Kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, ucap Tang Sin Lian dengan agak tak berdaya. Hanya berurusan dengan seorang Jenderal Yimou saja, itu telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Sampai sekarang, mereka tidak dapat memanggil kekuatan mereka lagi untuk campur tangan di medan pertempuran lainnya. Lin Dong mengangguk. Saat ini, ia tidak lagi memiliki kekuatan apapun setelah mengalami pertempuran besar dari sebelumnya. Situasi saat ini, semua tergantung sepenuhnya pada Master Mo Luo dan Tetua King Zi, ucap Tang Sin Lian sambil mengangkat kepalanya. Matanya yang cerah memandang ke arah pertempuran di langit yang jauh dan bergumam. Hahaha, Raja Tianming, ternyata pihakmu adalah yang pertama kalah, ucap King Zi saat melirik tanah dari langit yang jauh dan tertawa. Senyum yang semula ada di wajah Raja Tianming yang jauh, kini telah sangat berkurang. Kemungkinan dia tidak mengira, kalau Jenderal Lang Mo akan dapat dikalahkan oleh Flame Divine Hall. Sepertinya Raja ini telah meremehkan Flame Divine Hall-mu, balas Raja Tianming. Mo Luo membuka bibirnya menjadi senyuman. Dia menatap Raja Tianming dengan cara jahat dan berkata, kamu tenang saja, jika hanya dengan menangkap seorang Jenderal Yimou saja, itu tidak akan bisa memuaskan kita, jawab Mo Luo. Aku memang tidak bisa mengalahkan kalian berdua. Namun, apakah kamu berpikir, bahwa kamu dapat menghentikan aku jika aku ingin pergi, ucap Raja Tianming sambil tertawa. Tawanya dipenuhi ejekan. Aku khawatir, itu tidak akan menjadi hal yang sederhana bagimu untuk pergi hari ini, jawab King Zi sambil tertawa juga. Raja Tianming menyipitkan matanya. Dia tertawa dingin dan berkata, King Zi, kamu mungkin telah maju ke tahap reinkarnasi, tetapi kamu pikir kamu siapa? Kamu bukanlah salah satu dari 8 tuan dari zaman kuno. Kemungkinan orang-orang itu sedang terperangkap dalam reinkarnasi mereka, jawab Raja Tianming. King Zi tersenyum sedikit, rambut panjang di punggungnya berserakan. Matanya berangsur-angsur menjadi cerah dan jernih. Naga hijau besar 100.000 kaki di bawah kakinya meraung ke langit, cahaya hijau menyebar dan berubah menjadi piringan cahaya hijau yang ukurannya ratusan ribu kaki. Seluruh dunia menjadi redup ketika piringan cahaya hijau tersebar. Tanah menjadi hitam hangus sepenuhnya, dan sepertinya kekuatan Yuan alami samar-samar mulai mengamuk. Mulan dan Tetua Ciyun yang berada di langit, yang bertarung dengan dua Jenderal Yimou lainnya juga berhenti pada saat ini. Ini karena piringan cahaya hijau besar 100.000 kaki juga telah menyelimutinya. Apakah ini? Gumam Ciyun sambil mengerutkan keningnya. Mata Mulan segera menyipit. Seolah-olah dia sepertinya mengingat sesuatu, ekspresi di matanya menjadi berubah. King Zi menginjak piringan cahaya besar 100.000 kaki di bawah kakinya, dan tersenyum ke arah Raja Tianming di kejauhan, lalu dia berkata. Raja Tianming, bolehkah aku tahu, apakah kamu telah mendengar item ini, ucap King Zi. Hah, Raja Tianming menatap piringan cahaya hijau besar yang beratnya ratusan ribu kaki, dan terkejut dengan suara lemah. Piringan Raja menghancurkan surgawi, ucap Raja Tianming dengan suara lemah. Mata Raja Tianming menciut tiba-tiba sebelum ruang di belakangnya meledak. Itu adalah untuk pertama kalinya ekspresinya berubah dengan cepat, itu sudah jelas, dia merasakan bahaya yang nyata dari benda yang disebut piringan Raja penghancur surgawi, yang telah disebutkan oleh King Zi. Item peringkat ke-6 pada daftar item ilahi kuno, piringan Raja penghancur surgawi, seru Mo Luo yang terkejut saat ini, itu sudah jelas, bahkan dia tidak tahu tentang ini. Iya, aku telah mencari selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menemukannya di medan perang kuno. King Zi mengangguk dan menjawab sambil tertawa. Kebahagiaan melonjak di mata Mo Luo, piringan Raja penghancur surgawi ini adalah objek ilahi yang menakutkan, bahkan saat di zaman kuno. Lagi pula, benda itu benar-benar bisa membunuh peringkat Raja Yimou sebelumnya. Namun, Mo Luo tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia mengerutkan keningnya dan berkata,
Berdasarkan apa yang aku ketahui, untuk menggunakan piringan raja menghancurkan surgawi untuk membunuh Raja Yimou, itu akan membutuhkan 4 simbol leluhur agung, ucap Moluo. King Zi tersenyum dan mengangguk. Namun di pihak kita, hanya ada 3 simbol ancestral, bahkan jika kita memasukkan 2 simbol ancestral yang ada di tubuh Lindong, ucap Moluo. King Zi menggelengkan kepalanya. Dia menatap tangan Moluo dan tersenyum, lalu dia berkata, "Tidak, kami memiliki 4 dari mereka," jawab King Zi, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.